warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Timnas TV. Seperti biasa, Timnas TV akan terus menyajikan informasi yang menarik mengenai sepak bola Indonesia untuk kamu. Bintang muda Timnas Indonesia Muhammad Supriyadi harus diamankan polisi seusai laga Piala AFF U16 yang diadakan di Sidoarjo beberapa waktu yang lalu. Setelah lepas pertandingan, Supriyadi sempat menghampiri sisi lapangan. Kehadiran Supriyadi yang berada dekat dengan para penonton pun langsung jadi rebutan. Mereka berebut agar bisa berfoto bersama dengan pemain didikan Persebaya tersebut. Karena saking banyaknya supporter yang berebut untuk berfoto dengannya. Pihak pengamanan yang berisi anggota kepolisian mengamankan Supriyadi. Mereka mengamankan pemain Persebaya tersebut untuk langsung masuk ke dalam ruang locker room. Di ajang itu, nama Supriyadi memang mulai melambung. Dia susah menjadi perhatian supporter Timnas Indonesia saat itu. Lewat pergerakan lincahnya di sisi sayap, dia sukses mengantarkan Timnas Indonesia U16 menjuarai ajang antar negara ASEAN tersebut. Kecepatan pemain-pemain Indonesia benar-benar merepotkan. Dia merasakan kecepatan Quick Supri dengan sebuah serangan baliknya. Memang Indonesia tidak perlu menggas dari menit-menit awal, tapi beberapa kali mereka mencoba nyerang terlihat lebih berpotensial menciptakan peluang. Zico memberikan umpan kepada Supri. Supri kencang berniat untuk memberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.